ketemu lagi dengan SCB channel newbie tapi keren banget. Kalian bisa lihat ini apa guys? Betul banget, ini wajan tapi kalian harus lihat isinya nih apa nih guys. Hari ini kita mau makan yang pedes-pedes lagi guys. Ini ada ceker Lapindo khas dari Sidoarjo guys. Kelihatan gak guys? Ini ada ceker, ada kepala, ada sayap. Jadi ini ada 3 porsi ceker Lapindo. Tadi sebenarnya ini banyak banget guys. Kuahnya tuh sampai segini guys. Karena kuahnya terlalu banyak itu tak kurangin. Jadi tinggal isinya aja, kuahnya tinggal dikit. Tapi kalau kalian bisa lihat nih guys. Ini cabai semua guys bagian bawahnya. Tuh, lihat enggak? Ini tinggal cabai sama daging ayamnya guys. Yuk kita langsung cepet-cepet makan guys. Sebelum kita mulai makan-makannya, buat kalian yang baru gabung dan baru nonton video SCB, jangan lupa klik tombol subscribe guys. Gratis guys, klik tombol subscribe supaya kalian tahu info-info menarik lainnya dari video-video SCB. Ya, subscribe ya. Tadi ini take away, sampai rumah kita bersihkan lagi, terus kita angetin lagi di atas kompor, jadi ini udah panas tadi, udah aman buat dimakan guys. Sedikit aja, aku jelasin tentang ceker Lapindo. Jadi ini makanan khas di Sidoarjo, kalau kalian mampir ke Sidoarjo itu pasti banyak yang jual ceker pedas guys. Untuk ceker itu ada macam-macam bumbunya. Jadi ada ceker super pedas, ada asam manis yang gak pedas, ada yang ceker mentega pedas, macam-macam pokoknya. Jadi kita ambil yang super pedas. Kelihatannya sih pedas guys. Orang ini cabenya utuh guys. Cabe semua tuh guys. Serius. Ini kita coba seberapa sih pedasnya. Tapi kita nggak akan makan cuman ceker ini aja. Nanti kita makan sama Indomie kaldu ayam. Jadi Indomie kaldu ayam kita kurangi kuahnya, lalu kita campur dengan ini guys. Gimana rasanya ya? Pasti enak banget guys. Jadi ini solusi buat kalian yang pengen jajan di luar, nggak usah lama-lama keluarnya, mampir langsung ke warung, beli, bungkus, bawa pulang, langsung sampai rumah bersihkan, terus dipanasin dikit, udah bisa dikonsumsi guys. Oke guys, ini udah siap mie-nya, barusan direbus. Sekarang kita campur ini ceker ke dalam mie guys. Ini udah ada bumbunya. Saya ulangi lagi, ini Indomie kaldu ayam guys. Sekarang kita campur ini ya. Langsung aja kita langsung campur guys. Oh my god. Duh cabai. Cabainya guys. Udah lah ya. Oke. Kalian bisa lihat nih guys. Kayak peralatan tempur guys. Ini sama aja kita bikin resep baru guys. Bisa disebut Indomie ceker Lapindo. Ini cabe, kelihatan nih cabe, 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 ini cabe semua guys. Kalian lihat ya, ini cabe semua. Kita campur sama Indomie. Sebelum kita makan, jangan lupa berdoa dulu guys. Years later. Oke guys, kita langsung makan. Pertama kita coba Indomie-nya dulu, dicampur sama kuah pedes. Gimana jadinya rasanya guys? Hmm.
Mantap guys. Indomie kaldu ayam, sensasi ayam beneran plus pedes banget guys. Cuman kena kuahnya aja udah pedes guys. Kita coba ya kuahnya. Sekarang kita coba ini guys. Ceker Lapindo super pedas. Mana ini cekernya? Udah habis nih. Kayaknya dari bawah. Lumayan guys. Lumayan pedes. Sekarang kita coba ini kepala guys. Ini guys, kepala. Thank you.
Mantap. Kita habiskan, guys. Apa ya? Mantap, guys. Gak kebayangin kalau makan di sana kayak apa ya. Jadi di sana itu banyak orang yang makan satu porsi itu satu mangkok, kuahnya banyak, terus ada cekernya, itu pedes banget. Makan gak pakai nasi, guys. Lu bayangin pedesnya kayak apa, guys. Kalau kita mau makan pakai nasi ya enak, ada kuahnya. Mantap, guys. Jadi buat kalian yang di sekitar Jawa Timur mau ke Sidoarjo, bisa mampir ke sini, ceker aneka rasa dari Mbak Ni. Ada di sini nih. Nanti kita kasih di kolom deskripsi juga, guys. Jangan lupa mampir ke sana, enak banget. Seporsi, oh ya, harganya seporsi sekitar 15 ribuan kalau nggak salah, guys. Nanti dicek aja di Google Maps ada. Nanti tinggal kalian ke sana, pesan lewat GoSend mungkin bisa lewat. Mau mampir ke sana cuman beli bungkus, sampai rumah dipanasin lagi juga oke. Tetap stay safe di rumah aja. Kalau keluar beli makanan boleh lah, tapi jangan nongkrong ya, guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus dukung SCP dengan cara klik tombol subscribe, guys. Tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya juga supaya kalian dapat update terbaru dari SCP. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video yang lainnya. Tonton video-video SCP yang lainnya ya, guys. Ini ada di bawah. Cari di channel SCP, itu banyak banget video-video yang enak-enak makanannya. Jadi kalian gak bosen di rumah, guys. Oke, sampai jumpa. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam newbie.